Dalam menggunakan handphone, terutama pada saat nge-vlog, memang dibutuhkan kamera yang beresolusi lumayan bagus. Bukan lumayan sih, harusnya yang bagus ya, untuk mendapatkan hasil yang bisa dibilang agar maksimal ya. Nah, kalau nge-vlog biasanya kan kebanyakan pakai kamera depan, tapi sayangnya nggak semua kamera depan punya resolusi yang tajam. Rata-rata kan sekarang resolusinya ada yang 5 mega, ada yang 8 mega ya. Nah, ada yang kepikiran, saya mau nge-vlog pakai kamera belakang. Tapi abis itu mikir, gimana cara ngelihatnya ya? Apa coba-coba aja? Nah, kalau coba-coba aja nanti nggak kelihatan nanti kayak apa nanti. Kepotong atau enggak? Kepalanya segini kek? Atau mungkin setengah kelihatan? Kami nggak tahu. Nah, di video kali ini saya akan men-sharing ya. Jadi, untuk memonitor, untuk melihat kamera belakang kita. Jadi mau pakai cermin sih bisa, cuman aneh aja gitu loh. Mau beli monitor eksternal untuk handphone bisa juga, cuman kayaknya mahal. Jadi saya cuma pakai kamera yang kebetulan, handphone yang kebetulan lagi nganggur dan di rumah ya. Caranya simpel banget, oke? Kayak apa? Nah, subscribe dulu ya, gratis kok. Oke? Kita masuk aja dulu langsung ya ke video utama. Selamat menonton. Hai guys, selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Oke, kita langsung masuk ke video utama. Jadi ini adalah handphone yang akan saya gunakan untuk nge-vlog dengan kamera belakang. Sedangkan yang ini adalah untuk yang memonitornya. Xiaomi Redmi Note 5 dan Xiaomi Mi 4i. Jadul kan? Yeah. Oke, satu-satu kita bahas ya. Kedua handphone ini terkoneksi dengan menggunakan WiFi. Kalau memang ada jaringan WiFi di tempat kawan-kawan lebih bagus, tapi pas kita lagi nge-vlog tengah lapangan, WiFi siapa? Kan nggak ada. Jadi gunakanlah WiFi dua handphone ini. Ya. Oke, satu-satu. Di handphone yang akan kita pakai, kita gunakan aplikasi yang namanya Mirror. Kayak gini bentuknya. Logonya Mirror. Kok kino ya. Sedangkan untuk memonitornya ada namanya all cache receiver. Ini yang paling bawah, yang ini ya, all cache receiver. Woi, salah tracking woi. Yang paling bawah ini ya. Oke. Kita koneksinya menggunakan WiFi, di mana WiFi yang saya gunakan WiFi dari handphone sih monitor ini, ya. Ini bukan hotspotnya, oke? Hotspot sudah aktif, lalu aktifkan WiFi di handphone ini, jadi biar mereka bisa komunikasi. Pastikan jaringan sudah dapat, oke? Itu jaringan sudah dapat, aktifkan mirrornya. Sini. Nih, kayak gini, jadi lagi searching dia. Baru kita hidupkan si all cache ini. All cache receiver. Nah, nih langsung ketangkap Mi 4i. Eng dong, ya tinggal klik aja. Twing. Nah, lalu ada notifikasi upgrade mirror, no thanks. Mirror will start capturing everything that display on your screen. Start now. Oke. Nah, ini jangan pencet stop ya. Kalau pencet stop dia langsung berhenti ngerekam. Jadi kita lompatin aja langsung. Hop. Nah, yang terlihat di sini adalah seperti ini. Tuh, ya, kelihatan kan? Nah, sekarang saya aktifin kameranya. Tuh. Saya lagi nyuting belakang. Dan yang terlihat di sini adalah seperti ini. Kebalik nggak? Oh nggak kebalik ya. Seperti ini. Ini seperti ini. Oke. Tapi problemnya adalah di layar monitor ini seperti yang terlihat. Seperti layar monitor ini dia tidak mau landscape videonya seperti ini. Jawabannya adalah seperti
yang biasa-biasa yang terjadi. Jangan pakai aplikasi kamera bawaan dari si handphone. Percuma. Jadi pakai saja aplikasi namanya Open Camera. Ini dia. Ya. Dan problem solve. Ini si handphone, saya ngevlog, dan ini adalah monitornya. Gila, budget kan? Oke, kalau misalnya bingung gimana cara nyantol di handphonenya, kita lihat ya. Kelihatan? Mana dia? Ya, udah ya. Oke, itu wajah saya. Dan ini kelihatannya. Gampang kan? Bikin tutorial itu emang harus dicoba dulu ya. Dan tiba-tiba seketika lupa, jadinya harus mikir lagi. Ya, oke. Sebentar. Oke guys, saya rasa demikian saja dulu video singkat mengenai cara komunikasi dua handphone. Yang satu jadi perekam dengan kamera belakang, satu lagi sebagai monitornya. Oke? Sekarang saya mau ngopi dulu biar hangat ya, karena hujan lagi sedang gerimis dan sekalian kerja karena sudah akhir bulan, bro. Ya, siap-siap waktunya gajian. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya DK8000. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Oke? Bye-bye.